Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid sekalian. Apa khabar semua? Ustaz harap semua sihat-sihat belaka. Baiklah, tanpa melengahkan masa, jom kita belajar. Seperti mana yang anda maklum bahawa pada petang ini adalah perjumpaan Kelab Jawi dan Khod. Agenda kita pada petang ini seperti biasa. Ada tiga bahagian, iaitu yang pertama adalah PKBM, kedua adalah Civic, ketiga adalah aktiviti kelab. Ustaz mohon anda semua dapat beri perhatian dan tengok video ini hingga habis kerana lepas ni anda akan menjawab beberapa soalan berdasarkan video yang telah anda tonton. Oh, no. Baiklah murid-murid, tajuk PKBM kita pada minggu ni adalah Langkah Demi Langkah Sayang. Tajuk ini bertujuan melihat sejauh mana anda boleh memahami sesuatu arahan dan melaksanakan segala tindakan yang dikehendaki dalam arahan tersebut. Contohnya, Ustaz bagi penerangan bahawa kelas kita mestilah sentiasa dalam keadaan bersih dan ceria. Dan Ustaz mengarahkan setiap murid dalam kelas tersebut mestilah bertugas untuk membersihkan kelas. Jadi, apakah langkah-langkah yang perlu diambil? Maka, anda pun perlulah senaraikan langkah-langkahnya. Antaranya termasuklah sentiasa sapu sampah. Kedua, buang sampah kalau dah penuh. Ketiga, lap tingkap secara berkala. Keempat, tampal hiasan-hiasan yang cantik dalam kelas. Dan begitulah seterusnya. Langkah-langkah memastikan kelas jadi bersih dan ceria akan jadi begini. Mudahkan. Seterusnya, Ustaz akan tayangkan beberapa situasi dan anda dikehendaki menyenaraikan langkah-langkah tindakan yang perlu diambil berdasarkan situasi-situasi tersebut. Seterusnya, kita akan mulakan segmen civic. Tema civic kita pada minggu ni adalah tanggungjawab. Tajuknya pula adalah menghargai dan menepati masa. Toki wa kane yori. Satu peribahasa Jepun yang bermaksud masa itu lebih berharga daripada emas. Murid-murid sekalian, masa itu ibarat emas yang sangat bernilai dan berharga. Kalau kita tengok hari ni, berapa ramai yang ingin cari dan beli emas? Tapi tak ramai yang tahu dan sedar bahawa emas yang sebenarnya adalah masa dan waktu yang mereka ada. Baiklah, fokus kita pada tajuk ini adalah pertama, pengurusan masa yang baik. Kedua, menghargai setiap masa yang diluangkan. Sehari ada 24 jam. Tugas kita adalah bahagikan masa 24 jam tu kepada beberapa aktiviti. Ada masa untuk kita rehat dan tidur. Ada masa untuk kita makan. Ada masa untuk kita belajar. Ada masa untuk kita beriadah atau bersukan. Semua ada masa-masanya. Menghargai masa macam mana pula, Ustaz? Menghargai masa adalah bagaimana kita gunakan masa yang telah kita bahagi tadi dengan sebaiknya. Masa makan, contoh kita tetapkan masa 10 minit untuk makan. Jadi sepanjang 10 minit, pastikan kita makan betul-betul. Manfaatkan 10 minit tu dengan aktiviti makan, bukan dengan aktiviti lain, dan pastikan kita makan dengan kadar yang cukup. Bila makan cukup, tak adalah kejap-kejap makan lagi sebab lapar balik. Contoh lain adalah masa tidur. Hargai masa tidur maksudnya gunakan masa yang kita peruntukkan untuk tidur tu dengan aktiviti tidur saja, bukan dengan menonton TV, main permainan video dan sebagainya. Bila kita gunakan masa tidur dengan aktiviti lain, itu tanda kita tak hargai masa tidur kita. Maka nanti jadilah isu tak cukup tidur, kurang tidur, mengantuk dan sebagainya. Seterusnya, kita akan lihat kesan tidak menepati dan menghargai masa. Pertama, diberi hukuman. Sebagai seorang murid, jika anda tak dapat menepati masa, maka anda layak untuk dihukum sama ada didenda, diambil nama, diberi surat amaran dan sebagainya. Hukuman ini bukan untuk menyakiti atau menyusahkan anda, tetapi ia untuk mendisiplinkan anda. Kedua, rugi dan menyesal. Inilah kesan yang paling besar yang anda akan kecapi. Sekarang mungkin anda tak rasa apa-apa kalau tak belajar sungguh-sungguh, tak hantar tugasan kepada cikgu, tak dengar kata cikgu. Tapi 10 tahun, 20 tahun akan datang, pasti dan pasti anda akan mula rasa rugi, rasa menyesal.
Kenapalah dulu tak belajar betul-betul, kenapalah dulu tak dengar kata cikgu? Waktu tu anda rasa nak putar balik masa, nak kembali semula ke masa lalu. Tapi dah tak dapat. Yang anda dapat hanya sebuah kerugian dan penyesalan. Jadi, sebelum terlambat, ubahlah sikap, ubahlah perangai dan jadilah seorang yang benar-benar menepati dan menghargai masa. Insya Allah anda akan jadi orang yang berjaya. Kemudian, kita akan lihat tentang saranan pula. Pertama, Ustaz menyarankan kepada anda untuk gunakan masa lapang dengan bijak. Waktu cuti sekolah, gunakan cuti tu untuk ulang kaji, tolong mak ayah dan lain-lain lagi. Kedua, ikutlah peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Kalau sekolah kata kena datang sekolah sebelum jam 7, maka datanglah sebelum jam 7. Dan ada banyak lagi peraturan sekolah tentang masa dan waktu. Sebagai seorang murid yang baik, anda ikutlah semua peraturan yang ada. Ketiga, kalau susah sangat nak tepati waktu, maka anda buatlah jadual harian sendiri. Bila dah buat, anda perlulah patuh dan ikut jadual yang anda buat sendiri. Insya Allah pasti ada kebaikannya. Baiklah, Ustaz rasa setakat itu dahulu perkongsian civic kita pada minggu ini. Seterusnya, kita akan mulakan aktiviti kelab pula. Aktiviti kelab jawi dan khot pada minggu ini adalah menjawikan perkataan. Dalam aktiviti ini, Ustaz akan berikan beberapa perkataan dalam rumi dan anda dikehendaki menjawikan perkataan tersebut. Contohnya adalah seperti berikut. Senangkan. Jadi, anda boleh mula fikir dan jawab soalan-soalan yang Ustaz akan tayangkan. Selepas ni anda perlu tulis jawapan anda dalam Google Form nanti. Sekian sahaja daripada Ustaz. Segala kekurangan dan kelemahan akan diperbaiki dari semasa ke semasa. Sebarang pertanyaan atau cadangan boleh diajukan di bahagian komen. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di sesi akan datang. Sekian, Assalamualaikum.